Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bunda Kiki. Yuk kita ikutin ke IKEA. Kita mau jalan-jalan ke IKEA ya, mau cari sesuatu. Oke teman-teman, kita lanjut. Makan apa itu? Pizza. Ya kan? Tuh, kakak lihat ya. Jangan pegang-pegang ya. Lagi istirahat ya, Kak? Iya. Nunggu siapa? Nunggu Mami. Ya, kita jalan-jalan ke IKEA. Iya. IKEA ini banyak pilihan ya, kita bisa memilih apapun di sini. Jadi puas untuk mencari kebutuhan rumah tangga. Apa? Oh iya, suka nggak? Suka. Oh iya tuh. Ini untuk meja makan ya. Minimalis nih harganya. Mejanya aja nih, ini mejanya 600. Mejanya minimalis semua nih. Bagus nih mejanya, jadi gini ya, bisa tuh ya kan, jadi apa bagus nih. Jadi kalau ke IKEA itu kita bisa milih apapun sesuai keinginan kita. Desainnya apapun enak jadinya. Jadi kita ingin model seperti apa bisa. Tempatnya bagus. Mau bikin seperti garden gitu ya tempatnya. Ini minimalis juga loh ini. Tuh. Ya. Bagaimana sampai atas. Tuh, jadi kalau punya dapur sempit bisa kecil gitu segini. Ini paling 1,2 meter, 1,5 meter ya kali ini. Kali 2. Bisa jadi seperti ini. Ini 1,5 kali 2 nih ukurannya nih. Ya pink ini 1,5 kali 2 ya. Nih, ya kan? Tuh bisa jadi dapur. Sebetulnya tergantung kita apa ya, ngaturnya sih ya. Bisa jadi seperti ini. Nih bisa seperti ini. Tuh, enak kan? Ukurannya kecil lagi nih ukurannya nih juga, tapi bisa jadi dapur. Oh,
bisa milih sesuka hati. Ini sikat. Ini kompor-kompornya nih. Kompor-kompor. Si Aska mana nih? Terus kan? Si. Peralatan masak semua nih, cutil-cutil tuh, sendok-sendok, garpu-garpu kita maju lagi. Ini tempat ruang kerja, ini ruang kerjanya. Ini untuk kalau kayak kita mau punya. Meja game khusus bermain game. Khusus bermain game, ini mejanya seperti ini nih. Tuh si kakak kan keren ya. Ini harganya mejanya aja 10.69, pemain tambah 4. Ini 4 juta nih. Sayanganku lagi tidur tuh. Nah, ini tempat tidur tuh. Komplit ya. Tuh, lucu deh, tuh bagus tuh. Tuh. Dia cakep. Nah, ini kok bisa milih tempat tidur di sini nih. Ini untuk anak-anak bagus nih. Kak, sini, Kak. Tuh. Jadi anak-anak bisa main di atas, bisa tidur di atas. Bawahnya berguna untuk belajar, ya kak. Tuh, cakep kan? Ini juga. Keren ya kak? Kak bisa naik sini nih, tuh tidurnya. Bisa naik sini itu bawahnya bagus ya kak, ini juga bagus nih tuh. Nih kakak di atas, dedek di bawah. Oke, atas kakak sekarang ini rapi. Ya dedek ya kan tuh. bagus. Ini khusus tempat tidur. Kita lagi makan fish, apa ini namanya, fish apa gitu. Ini puding, ini beef ball. Kita makan dulu ya. Tuh, ini fishnya. Nah, kita makan dulu. Oke. Kakak
makan puding tuh. Pintar dia. Oh ini cake, bukan puding ya? Kak lagi makan cake ya kak? Enak kak? Enak? 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 Maminya makan apa Mi? Makan meatball sama brokoli. Enak ya? Udah si potatonya ya? Sama itu ya. Dan aku makan ini fish. Apa sih namanya nih? Fish ya? Fish and chip. Fish and chip. Nah, banyak tepungnya tapi keras. Nah, kita makan dulu ya.